Analisa USD Yen tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan USD Yen saat ini sedang tertekan, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di bawah area resistance 114.985, karena ada potensi USD Yen turun lebih lanjut ke sekitar area support 114.750. Sebaliknya waspadai pergerakan USD Yen jika berhasil menembus ke atas level resistance 115.100, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area resistance 115.334. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.